Okey, kawan-kawan, hari ini saya nak makan nasi Padang lah. Aku rindu sangat nasi kat Bali tu saya makan. Inilah nasi Padang yang saya rasa seenak macam di Bali tau. Okey, so mari kita masuk. Okey, inilah macam ni. Wah, tengok macam ada, tengok. Oh, bestnya. Oh, best. Tengok. Oh, so you pilih lah. Bestnya, best. So you nak apa? You order je, nanti dihantar eh. Okey, jom kita order eh. Ini yang sayur ni, yang ada nangka, kedil, sayur lagi, ini tempe, ini ayam goreng berempah, ini daging rendang, ini dini cili hijau. Okey, apa tunggu lagi? Jom kita makan. Wah, ini seni, ini apa ni? Ini dia punya macam nangka tau, nangka dia. Oh, ini sedap. Sedap. Dia rasa dia macam enak. Macam cara macam di Bali masa dulu lah. Ini tempe dia. Oi, sedapnya. Ni daging. Inilah daging rendang, daging rendang. Biasanya hanya hari raya saja boleh makan. Tapi kalau kita nak datang, kita boleh makan. Kalau hari raya, hari-hari yang lain pun boleh makan. Dagingnya lembut. Rasa dia enak. Rasa dia kan, dia kecap, dia rendang. Memang dia, saya rasa dia masak guna masa lama ni. Boleh rasa dia rempah. Saya suka, sangat suka datang sini. Tapi kawan-kawan, kalau you ada tempat lain yang boleh nasi Padang yang lain, yang enak, yang sedap, boleh tahu eh. Kita nak pergi datang. Jadi kita try kan. Ini ayam goreng. Memang enak.